Nak setting masa tu, jadi minta maaf banyak. Tujuan hari ni tak ada apa, nak saja nak datang menziarah, menjiwai kehidupan di sini, merasai kesenangan, kesusahan anak-anak kita khususnya. Sebab tu hari ni Yayasan Bina Upaya khususnya sama dengan Pemuda UMNO dan juga Yang Mohamad di Parlimen datang ziarah dan nak nyampaikan sedikit hasrat semangat dan sebagainya. Sempena dengan Ramadan dan bakal insyaAllah Adi Fitri hampir tak lama lagi. Tak nak ada sana kan? Nak diluahkan padamu ya Rasul, telah bertahun lama kau tinggalkan kami umatmu di akhir zaman. Telah menjadi kesan perjuangan. Jadi semoga Allah memanjangkan ataupun dapat meneruskan aktiviti-aktiviti seperti ini di masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dalam program Imara Bina Upaya bersama dengan komuniti setempat di kawasan Parit, Parlimen Parit, dan bersama juga dengan Ustaz Liza Ali Parlimen Parit. Kita telah menjalankan program ini ke 5 buah rumah dan juga 2 buah rumah anak yatim. Jadi kita actually dari segi YBU, ini adalah satu program keprihatinan kami lah untuk kumpulan sasa yang mana mereka memerlukan bantuan, dan sambil itu kita meraihkan dalam suasana bulan puasa sebenarnya menyambut hari raya. Jadi saya bersama dengan komuniti setempat dan juga pemuda UMNO Parit dan juga di Parlimen
telah habis menjalani 5 buah rumah dan juga 1 rumah anak yatim, dan akan ke sebuah rumah anak yatim lagi lah untuk kita bersahur bersama. So setakat ini 5 buah rumah ini termasuklah kumpulan sasaran yang memerlukan bantuan seperti OKU dan juga yang sakit terlantar. Ini program pertama kali ke ataupun dah sebelumnya? Untuk tahun ini adalah pertama kali yang kita buat berbuka dan juga bersahur. Jadi insyaAllah kalau tahun depan kita akan ke daerah lain pula lah untuk teruskan. Kenapa Parlimen Parit dipilih sebagai destinasi? Sebenarnya bukan Parlimen Parit je lah, kita dah ke tempat lain. Kita dah pilih lebih kurang 5 daerah. Ini antara yang mana kita dapati ada beberapa NGO termasuk Kumpulan Sasaran Anak Yatim dan juga komiti setempatnya, kita lihat memang memerlukan bantuan yang bantuan untuk perhatian ni, seperti Kumpulan Sasaran ni lah yang banyak memerlukan. Okey, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih penghargaan kepada Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan di Perak kita yang dapat turun ke Parlimen Parit untuk membantu khususnya anak-anak yatim, mereka yang terlantar, warga emas termasuk OKU dan sebagainya pada hari ini. Ini merupakan salah satu daripada usaha yang cukup baik, keprihatinan daripada kerajaan negeri Perak di bawah Yayasan Bina Upaya. Bukan hanya sekadar kita membantu mereka dari segi infra dan sebagainya, tetapi keprihatinan. Contohnya bagi mereka yang warga emas, OKU dan juga terlantar, sumbangan-sumbangan itu amat diperlukan pada saat ketika ini. Apatah lagi dalam bulan Ramadan dan akan menyambut Syawal pada ketika ini, dan sudah pasti mereka amat memerlukan. Dan program ini oleh kerana dia berada di dalam bulan Ramadan, saya yakin dan percaya impaknya adalah cukup baik, khususnya kepada generasi muda, khususnya pergerakan pemuda UMNO Bahagian, bagi-bagi anak muda juga, mereka perlu untuk merasai denyut nadi rakyat yang memerlukan keprihatinan ataupun bantuan-bantuan tertentu, sekaligus akan memberikan satu rangsangan motivasi kepada penerima bahawa mereka tidak dipinggirkan, mereka sentiasa diberikan perhatian oleh kerajaan melalui agensi atau jabatan, khususnya daripada Yayasan Bina Upaya ini.